Terima kasih telah menonton channel ini. Sebelum kita teruskan isu-isu yang hangat daripada channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini pada setiap hari. Sila juga untuk meninggalkan komen Anda. Setiap daripada komen Anda amatlah dihargai. Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, penutupan penuh ekonomi, Azmin seru pertimbang pilihan lain. Berita sepenuhnya, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Azmin Hali hari ini mengambil maklum gesaan untuk penutupan penuh aktiviti ekonomi tetapi menyeru agar pilihan lain dipertimbangkan. Dia berkata setelah Perintah Kawalan Pergerakan Pertama PKP 1.0 pada bulan Mac tahun lalu, negara memerlukan satu suku tahun lagi sebelum kembali berkembang. Ia akan memerlukan jangka waktu yang lebih panjang sebelum ekonomi benar-benar dapat menunjukkan pertumbuhan positif selepas PKP tamat. Oleh itu, tanggapan bahwa ekonomi dapat pulih seketika setelah penutupan ditamatkan tidak berasas, katanya dalam satu kenyataan. Azmin berkata, hakikatnya ekonomi tidak mempunyai switch on dan off. Dalam hal ini, seruan baru-baru ini untuk melaksanakan semula penutupan penuh bagi menangani lonjakan jumlah jangkitan yang besar pada gelombang ketiga ini harus dilihat bersama dengan cadangan lain mengenai strategi dan pilihan lain, tambahnya. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.